Ada masuk baju sekolah, seragam sekolah, baju batik ya. Dia ini robek, tapi robeknya itu dia bikin jalur baru. Jadi gini, pertama kita ambil perca kain ya, kira-kira yang cocok. Saya pakai mesin jahit hitam. Nah, ini kain percanya di bagian bawah ya, seperti biasa. Nah, ini sementara proses jahit pakai mesin jahit hitam. Tadi penampakan bagian bawah, kita tempel kain yang atas ini. Ini tidak sampai di sini, kita bakal jahit lagi menggunakan mesin jahit Janome. Benang bawah saya menggunakan Dragon, apa nih, Flying Dragon bordir bawah, bordir bawah spool. Nah, ini khusus untuk bordir. Sepatunya seperti standar. Sekarang kita pasang mesin apa, sepatu khusus bordir ya. Ini bagian atas. Oke. Lalu kencang. Kita bordir. Thank you.